Because I have 15,000 subscriber friend, I want to answer question from friend. Friend, before I introduce myself, first, my name is Laura. And my name is Lauren. Hi. Okay, and both twins. I am 15 years old. I am Muslim. I am from Indonesia. This channel is our channel. Okay, sorry my friend, can't speak English because I'm not very readable. But I will translate into English below. Okay, let's go. Okay. Pertanyaan nomor 1. Are you make many tips of creative sticky notes? Translate-nya adalah apakah kamu membuat banyak jenis catatan tempel kreatif? Jawabannya adalah yeah. Atau dalam bahasa Inggris, yes. Oke, pertanyaan nomor 2. In which class are you? Artinya, kamu sekarang duduk di kelas mana? Kalau di Indonesia, kita duduk di kelas 3 SMP ya, teman-teman. Lalu di sini pertanyaan nomor selanjutnya. When did you started creating journaling? Artinya, kapan kamu membuat jurnal? Maksudnya kayaknya kita pertama membuat jurnal di channel gitu ya. Jadi kapannya itu kalian bisa lihat aja setelah kita bikin craft ya. Itu ya di channel ya, paling bawah. Pertama, paling bawah. Kalian bisa lihat aja ya di channel aku. Mungkin ada berapa ya? 9 bulan mungkin ada ya? 9 bulan atau 1 tahun ya. Oke, let's go lagi. What is your inspiration? Siapa inspirasi kamu? Ya, sebenarnya inspirasi kita itu adalah YouTube Journaling Tale. Kalian bisa lihat di YouTube Journaling Tale ya. Iya, fotonya. Lanjut. What is your favorite color? Apa warna kesukaan kamu? Kalau aku warna ungu. Dan aku pink. Aku purple. Aku pink. Oke. Okay. Lanjut ya. What was your inspiration for starting this channel? Siapa inspirasi kamu untuk memulai channel ini? Ya, kayaknya ini sama ya kayak tadi pertama pertanyaannya. Ya, inspirasinya adalah dari YouTube Journaling Tale. Pertama dari YouTube Journaling Tale, terus kedua ada YouTube Yorna. Kalian bisa lihat di YouTube-nya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Oke. Okay. Terus yang ketiga ada Tony Art juga. Aku suka banget sama channel Tony Art. Ya. Lanjut. Which class are you studying? Kamu kuliah di kelas mana? Kita belum kuliah teman-teman, jadi kita masih sekolah ya. Oke, let's go. Langsung. Where are you from? Kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Indonesia. Salam kenal. Lanjut. Oke, lanjut lagi. What language do you speak? Bahasa apa yang kamu kuasai? Mohon maaf ya, tadi bahasa Inggrisnya kurang lancar. Kalau yang ada salah kata maaf ya. Oke. Bahasa yang saya kuasai adalah bahasa Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Iya, kalau bahasa Inggris tuh kurang menguasai. Oke. Oke, let's go. What is your boot age? Berapa umur kamu berdua? Umur kita 15 tahun atau dalam bahasa Inggris adalah 15 years old. Oke. Let's go. Let's go. Pertanyaan selanjutnya adalah, are you studying now? Apakah kamu sedang belajar sekarang? Ya, jawabannya sedang belajar ya. Makanya mohon maaf kalau bikin jalannya agak terlambat ya uploadnya. Oke, let's go lagi. Do you like BTS or Blackpink? Oh my god. Apakah kamu suka BTS atau Blackpink? Ya, sebenarnya kita kalau menyukai nggak terlalu ya. Tapi lebih suka BTS aja. Lebih agak sedikit suka gitu lah. Oke, let's go lagi. What is your goal? Apa tujuanmu? Ini membuat channel gitu ya mungkin. Ya, ini pertanyaannya agak sedikit panjang ya. Sebenarnya tujuan kita itu adalah untuk membuat channel YouTube kita itu semakin sukses. Semakin berkembang lebih jauh ya, semakin pokoknya semakin banyak viewers dan
semakin banyak yang menyukai subscribernya gitu. Ya. Yeah. Oke, okay, bagi yang belum subscribe, please subscribe dulu ya teman-teman dan like video ini dan ramein video ini. Oke, okay, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, okay, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ke-9. Your Instagram ID atau ide Instagrammu? Oh, kita tuh nggak punya IG Instagram, ide no, Instagram ya. Instagram nggak punya, ide Instagram nggak punya. I'm sorry banget ya. Aku lebih suka aktif di YouTube. Oke, okay, let's go. Pertanyaan ke-10. Do you want to make daily vlogs? I would love to see. Ingin membuat vlog harian? Saya ingin melihat. Ini mungkin ada yang ingin kita buat vlog harian mungkin ya, ya. Vlog seharian kita. Kalau vlog harian, insya Allah ya guys ya. Insya Allah kita akan buat. Karena kan kita sudah fetch reveal sekarang. Iya, oke. Okay. Lanjut ya. Pertanyaan ke-11. How many brother and sister do you have? Berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan yang kamu miliki? Jadi kita cuma berdua doang, jadi kita nggak punya saudara laki-laki, teman-teman. Kita cuma berdua ya, teman-teman, dan nggak punya saudara laki-laki. Nggak punya. Oke, lanjut lagi. Are you twins? Yes. Artinya itu adalah, apakah kamu kembar? Jawabannya, yes. Kamu kembar. Mirip nggak sih? Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. What is your full name? Apakah nama lengkap kamu? Nama lengkap kami ini agak kayak ini lucu ya, lucu ya. Iya, lucu. Nama kita cuman Lora. Aku jadi cuman nama aku tuh cuman Lora. Jadi enggak ada kepanjangannya, teman-teman. Dan ya, aku juga cuman L O R E N, Loren. Jadi Lora dan Loren dia ya, gitu aja. Gitu. Let's go pertanyaan selanjutnya ya. You are Muslim? Yes. Yes. Kami kita Muslim ya. Dan salam toleransi dari kami. Oke, let's go lagi. Kakak berasal dari daerah mana? Ini orang Indonesia ya yang bertanya. Kita dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Tempatnya di Kota Bandung ya, teman-teman. Ya, let's go. Kakak kelas berapa? Kita kelas 3 SMP. Apa makanan kesukaan kakak? Makanan kesukaan kita. Ini agak bingung ya. Banyak sih makanan kalo kesukaan. Kalau kamu apa? Kalau aku sih sukanya apa ya? Kalau aku sih kayak martabak gitu ya, guys. Jadi martabak. Paling okay, suka martabak rasa kacang sama coklat. Suka banget. Ya, kalau aku juga sebenarnya suka martabak ya. Kalau di sini tuh banyak jajanan. Iya, ya. Pokoknya banyak lah pokoknya. Dan pertanyaan ke-16. How many sister are you? Berapa banyak saudara perempuan Anda? Kita enggak punya, cuma berdua ya. Berdua saja. Jadi aku cuma dia doang saudara perempuan gitu. Dan dia juga cuma aku doang gitu. Iya. Oke, okay, let's yang lagi. Pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ya, pertanyaan terakhir. What is your real name? Apa nama aslimu? Masih sama ya pertanyaannya. Namanya Lora Loren. Lora Loren. Jadi YouTube kita tuh nama asli ya, Lora Loren. Iya, nama asli Lora Loren. Kalau sebenarnya kalau YouTube kita itu kan namanya Lora Art and Loren Journaling Videos. Nah, sebenarnya kalau itu Lora itu art di bagian art, dan kalau Loren tuh bagian journalingnya gitu kan. Jadi ada dua. Oke, bagi yang udah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan terus dukung channel kami ya. Dan jangan lupa dukung juga channel Lora Craft Journaling dan aku juga Loren Craft Paper Squishy. Ya, oke. Okay. Jadi sekian aja videonya. Video Q&A-nya dan video fashion reveal-nya ya. Dan tunggu video journaling atau packing order selanjutnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekian aja. Dadah teman-teman.